Kali ini aku bakalan buat DIY lagi. Jadi aku mau bikin DIY lampion atau lampu tidur gitu. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe channel aku. Dan langsung aja yuk kita ke tutorialnya. Jadi sebelum aku ngasih tahu ke kalian gimana cara-caranya, aku bakalan ngasih tahu ke kalian apa aja bahan-bahan yang dipakai buat DIY ini. Jadi yang pertama adalah balon. Jadi aku pernah bikin ya lampu lampion ini, dan aku biasanya pakai balon yang bulat. Jadi kali ini aku mau coba balon yang warna yang bentuk hati gitu, yang kayak gini. Kemudian benang. Tuh ya benang. Ini dia benangnya, dan aku pakai warna kayak bikin gitu. Ini warnanya pakai 4 benang. Jadi tergantung ya seberapa besar lampionnya dan berapa banyak benangnya. Jadi aku kayak bikin padat aja, jadi 4 yang biasanya aku pakai. Kalau misalkan kalian bikin yang agak lebih besar, jadi ditambahin pakai 6 benang gitu. Lanjut aku pakai lem bangunan. Ini lem Raja Wali gitu. Kalian bisa cari di toko bangunan. Kemudian ada lampu. Jadi ini dia lampunya, murah banget, sekitar 3000, dan ini bekas lampu lampion aku yang udah rusak. Jadi aku ambil ini warna warm ya, bukan putih tapi warm itu, sering mau buat ini kayaknya ini. Kemudian ada ini tang lampu, ini juga bekas aku bikin lampion dulu. Ini juga bekas, jadi terserah kalian ada bentuk lainnya sih sebenarnya. Jadi aku pakai yang ini. Kemudian ada kabel. Jadi kabelnya ini sekitar 1,5 meter. Tergantung kalian mau panjang apa. Ini aku bikin supaya nyampe sama colokannya gitu. Ini juga bekas dari lampu-lampu aku. Kemudian ada colokan. Jadi nanti aku bakalan pakai sendiri gimana aku ngangkatnya. Oke, itu aja sih sebenarnya. Jadi langsung aja kita ke tutorialnya. Yang pertama aku bakalan tiup balonnya. Udah, jadi besarnya segini aja ya besarnya. Jadi aku bakalan ikat. Kemudian kita siapkan ini benangnya. Jadi ujungnya itu dikasih lilinnya sedikit. Ini. Aku biasanya kalau pertama, pokoknya benang pertama itu aku gak kasih lilin. So, lanjut kita mulai melilitkan pada balonnya. Nah, ini adalah lilitan satu benang. Nah, setelah itu aku mau kasih lem. Jadi lemnya itu ditaruh di atas benangnya ya, jangan sampai ketempel sama balonnya. Untuk yang pertama, yang awal, aku gak mau ngasih lemnya banyak-banyak karena masih ini balonnya masih kelihatan. Jadi aku mau lilitin lagi benang.
ya, ini adalah benang kedua. Lanjut, aku bakalan masih lagi memasukin lemnya lagi di bagian yang benangnya tebal. Nanti terakhir aku bakalan oles semuanya ya. Jadi ini olesin dulu. Udah, lanjut kita pakein benang yang ketiga. Yap, ini udah selesai. Ini 4 benang dan ini lumayan kurang sih sebenarnya. Kalau misalkan 5 benang mungkin cukup, tapi mudah-mudahan nanti pas diletusin balonnya itu enggak kempes. Dan sekarang aku mau lulurin ini dengan lem lagi dan lagi-lagi, dan kali ini aku bakalan lulurin semuanya full sama lem. Jadi, yap. Yap, ini dia. Kemudian aku mau jemur ini sampai kering banget biar nanti pas mau diletusin itu gak kempes. Jadi aku jemur di sampingnya rumah. Ini dia. Nanti ini warnanya bakalan warna pink gitu. So ya, tunggu aja sampai satu hari, bukan satu hari, sampai nanti kering pokoknya. Halo semuanya. Jadi karena udah seharian dan bolanya udah kering, balonnya udah kering, ini udah kering. Cuman aku tak berkhawatir. Tapi kayaknya ini bakalan kempes sama balonnya, tapi semoga aja nanti nggak mengkerut ya. Dan aku mau letusin dulu balonnya, semoga ini nggak mengkerut. Bismillah. Oh my god, kayaknya ini mengkerut. Tuh kan jadinya makin kayak gini nih, tapi kalian jangan khawatir, kita bisa perbaikin. Jadi aku masukin ini, jadi kita bikin ini di lontong random gitu. Mana pokoknya diperbaikin deh, kalian gak usah khawatir ya. Pokoknya gini lah ya, kan ini udah diperbaikin. Aku mau gunting ininya sedikit buat masukin apa namanya pakunya nanti. Lanjut, aku mau rangkai ini. Ini semuanya aku mau rangkai dulu. Setelah dirangkai listriknya, kita akan mulai merangkai ininya. Jadi aku ambil belakang. Jadi sekarang aku mau hias dulu. Jadi ini dia hasilnya, dan tadi ada trouble gitu, jadi aku tempelin di sini. Harusnya ada smile gitu sih, cuman aku tempelin karena nggak bagus, jadi ya jadinya gini sih. Terus aku kasih kayak mahkota bulu-bulu, dan ini ada manik-maniknya gitu. So aku juga lukis bintang sama love, dan di bawahnya juga ada bulu-bulu. Dan yap, dan ini nanti juga aku mau pakai plaster gitu biar kelihatan lebih
bagus biar gak warna hijau. Cuman nanti aja ya. Dan yap, ini dia hasilnya. Aku mau colokin dulu. Aku hidupin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ya, ini dia hasilnya kalau malam. Dan aku mau coba matiin lampunya. Kayak apa sih hasilnya? Nah, jadi kabarnya jadi seperti ini. Kalau dimatiin lampunya, jadi nuansa warm gitu. Cocok banget buat kalian untuk buat lampu tidur. Ini karena efek kamera ya, jadi warnanya nuansa warm gitu sih kamarnya. Pokoknya bagus banget.